Okay, mari kita jajan lagi nih Marga Asih. Tara, jadi ini cimol bojot Dilan, banyak banget yang nyuruh aku untuk beli cimol bojot Dilan di Marga Asih. Let's see ya. Jujur nih, tadi aku agak bete gitu sih, gara-gara tadi aku uangnya 50.000, terus aku beli 2 kan, 10.000. Terus tetehnya tuh gak ada kembalian dan dia kayak pasrah gitu aja, jadi aku yang muter-muter nyari uang kecil sampai aku buka-buka dompet, jaket aku, terus pedes. Ini lebih ke kayak cimol biasa, cuma lebih kecil sih, jadi si teksturnya tuh udah mirip cimol yang biasa, bukan cimol bojot yang biasa yang masih dalam bentuk aci-aci gitu kan. Bumbu sambal dan bawangnya. Next aku beli cireng, karena lebih kayak risoles nggak sih? Wow, enak. Isinya ayam mayo. Aduh, seblak. Oh my god, tapi panas banget. Bentar. Ini aku seblak batagor, telur, kikil, as always, kikil is my life. Dia ada aci gitu yang panjang-panjang, tapi kok gak ada ya? Begah, agak asin ya bun. Kikil. Jadinya aci kayak gini, maksud aku tuh kerupuk aci gitu loh, yang panjang-panjang. Hari ini konsepnya peracian ya. Aku beli di Caian. Di Caian sekarang tuh sering banget penuh guys. Ini ice lime jasmine tea. Enak banget sumpah. Ini tuh kayak lemon, jasmine tea-nya tuh wangi banget sumpah. Tiap ditelan tuh kayak kecium gitu wangi. Besok aku masih bakal jajan di Margasi, jadi tungguin aja ya.